Assalamualaikum guys, bertemu lagi ke channel aku. Okey, jadi aku nak review exhaust Hypertank ni. Aku nak review exhaust Hypertank yang aku pakai ni. Aku tak ada lagi video yang tentang exhaust aku. So aku nak terang sikit bunyi dia macam mana, untuk spek berapa, manifold berapa. Okey. So berapa HP kalau pakai exhaust ni? Yang aku dah pakai dah exhaust Hypertank ni, dah naik dyno dah semua. Okey, so aku akan review sikit tentang exhaust ni. Yang penting guys, jangan lupa subscribe aku punya channel, jangan lupa like aku punya video, dan juga jangan lupa share dia ni dekat kawan-kawan apa. Subscribe guys, subscribe. Terima kasih banyak yang mana yang subscribe tu. Kompon yang terbaik ya. So jom kita review exhaust Hypertank 32mm. So ni lah exhaust Hypertank ni. Nampak Hypertank exhaust silent. Dia memang bunyi sunyi lah. Kira kalau kata drag lah aku, bunyi kuat daripada exhaust ni. Dan juga exhaust ni memang sunyi lah. Aku nak tunjuk, sehari aku tunjuk video sebab aku tak boleh start. Sebab dah maghrib lah, lagi pun family aku ada. Sehari aku start, sebab bunyi drag lah tu dia agak sedikit nyaring. So aku review exhaust ni, sehari aku send video, aku tunjuk video kat apa. Bunyi dia macam mana. Okay, so bentuk dia macam ni lah. Dia boleh pakai standard punya cover cap exhaust tepi depan lah. So boleh pakai spoke macam biasa. So dia, aku pakai spek 63 head 1922. Pakai exhaust ni, exhaust sunyi ni, manifold 32mm. So kita flash sikit lah, kita pun nampak. Buat dia main macam ni, buat dia welding. Lepas tu dia tunnel lagi. Tunnel. Nampak. Okay, lepas tu dia tunnel lagi. Ni tak silap aku boleh buka ni. Pemain aku lupa bang. Oh, spring dah tak guys. Spring dah. Aku nak beli spring ni. Dia ada spring. Dia ada ni. Dia ada macam ada antara ni. Ni dengan ni lah. Tapi dia welding lah. Lekat je ni. Lekat. Yang ni lah. Aku rasa boleh ubah kot. Ni aku rasa boleh buka. Lubang manifold memang 32. 35. Bawah. Tapi memang sunyi lah. Sekejap aku send video kat bawah. Memang sunyi. Macam ni je exhaust Hypertank tu. Simple, sunyi, tapi performance, tapi quality dan juga keluar power. So aku pakai exhaust ni dekat spek 63, dapat 27 horsepower. Selalunya hampa tengok pipe open saja yang keluar 27 horsepower dengan spek 63 ni. Tapi aku dapat 27 horsepower sunyi. Terima kasih pada pemain aku juga yang menjayakan spek ni untuk motor aku lah. Terima kasih banyak-banyak lah, JMR. JMR Police, okay. Terbaik. So dapat 27 horsepower dengan exhaust ni. So kita tengok bunyi dia macam mana, okay. Aku buat timing kuda sekali tau. Ada bunyi turtle body. Ini bunyi drag lah. Exhaust bunyi tak ubah kuat kan. Kita rem sikit. So macam tu lah bunyi exhaust dia. Dia memang sunyi, abaikan dry clutch tu. Sebab dry clutch tu dia bunyi nyaring sikit. Tapi memang sunyi, macam dia orang nak kata bukan true pressure lah. Dia memang back pressure lah. Senang cerita, exhaust Hypertank ni back pressure. Dan bunyi dia memang silent lah. Siapa-siapa nak pakai tu memang sesuai lah. Supaya hampa lalu depan mana-mana ke, orang tak upah dengar pun, tak menyakitkan hati orang. Okay. So itulah. Untuk motor aku, aku tak buat bunyi exhaust kuat sangat. Aku buat bunyi enjin kuat. Okay, bunyi exhaust, bunyi enjin, tentu maksud aku.
So, terima kasih banyak-banyak Aiman tengok video ni. Yang penting guys, jangan lupa subscribe aku punya channel. Jangan lupa like aku punya video dan juga jangan lupa share video ni dekat kawan-kawan, okey? So, subscribe guys, subscribe. Terima kasih banyak yang mana yang subscribe aku punya channel ni. Memang support, ramai dah yang support channel aku dan aku akan buat lagi macam-macam untuk hangpa. So, terima kasih banyak yang mana tengok video ni. Aku harap aku jumpa hangpa di video seterusnya. Assalamualaikum.